saya juga pulang balik Taiwan sebab ada dah ada satu international album dan sekarang lagu terbaru Winzy ada kat carta Taiwan dan juga beberapa bulan ini saya akan shootkan untuk Mega MasterChef. Ada banyak apa lakonan juga ada. So memang kena pulang balik Taiwan dan Malaysia. Malaysia setiap country dia ada unsur-unsur keunikan dia tersendiri dan memang I nak macam buat satu saya seolah-olah satu jambatan. So apabila saya pergi ke Taiwan, memang saya memperkenalkan pelbagai mungkin unsur-unsur dan tradisional kat Malaysia dan semua dan mereka juga melalui social media actually mereka tahu apa yang saya buat kat Malaysia dan apabila saya kat Taiwan banyak fans-fans saya kat Malaysia juga tahu apa yang saya lakukan kat situ. Jadi peranan sebagai seorang selebriti, kita kena gunakan semua social media tool ini dengan sebaik mungkin dan semua tool ini tanpa you promote, dia dah indirectly dia dah promote tourism untuk kedua-dua negara. Heritage ini merupakan suatu apa nilai seni kebudayaan dan juga apa sejarah untuk negara kita. Jadi unsur-unsur semua ini walaupun banyak orang-orang muda yang cakap macam outdated semua tapi inilah yang apa memberikan dia apa keberatan kepada negara kita. Jadi kita kenalah menjaga semua seolah-olah tempat pelancongan juga artifak-artifak yang silam kita kena jaga sebab ini dah hilang dah tak ada. So semua ini merupakan suatu kenangan untuk peristiwa sejarah semua. Jadi kita kenalah apa sayang kepada semua artifak. Kadang-kadang kita juga nak memperkembangkan negara kita tapi kita juga tidak nak mengabaikan semua artifak-artifak sejarah ini. Jadi macam saya kat luar negara, saya nampak banyak unsur-unsur seperti mungkin mereka ada ubah suai tapi tanpa apa menjejaskan keluaran dia tapi dalam memang modern. So ada satu balance. Kadang-kadang kita tak nak juga hanya apa mengabaikan perkembangan negara. Jadi semua ini tak ada formula yang betul tapi kita kena cuba untuk mempertahankan sejarah kita. Di samping itu kita kena modernkan sedikit. Sekarang creativity. Kita kena jadikan itu creativity. Paling penting I think service kita. Service kita apabila kita lakukan service yang terbaik dan juga promosi. Dan promosi bukan sahaja satu tahun. Kita kena berterusan sesuatu usaha yang berpanjangan. Dan kita kenalah bekerjasama tak kira apa government, tak kira kita apa-apa sektor juga sebab tourism ini inilah yang memperkenalkan negara kita kepada orang lain kat luar negara. So unsur-unsur apa pelancongan ini memang penting sebab itu boleh menaikkan rezeki negara kita, pendapatan negara kita. Jadi kita kenalah bertunggu perhatian dan juga semua infrastruktur semua kenalah apa menjadi lebih modern dan kita kenalah challenge ourselves to fight other countries. One thing advertisement sangat important dan juga I think kita kena buatkan apa promosi-promosi supaya apa menarik hati mereka datang sini dan juga kadang-kadang entertainment lain dia boleh macam you look at Korean. Entertainment line dia memang dahsyat. Jadi kadang-kadang unsur-unsur ini apabila you selit dalam filem, selit dalam entertainment line, secara tidak langsung you akan pull crowd kepada generasi dia yang muda ke Malaysia. Dan Instagram dan social media, just take picture semua. Apabila orang luar tengok, wah negara apa ini? Wah memang cantik, mereka akan datang. Daripada you hanya iklan saja sebab iklan ini memang satu promosi yang lama yang tradisional. Kita sekarang kena cara yang kreatif secara tidak langsung. Kadang-kadang kita menjual sesuatu barang, kita sekarang tak boleh cakap you kena beli ini, bukan. Kita kena sellkan manfaat dia dan sellkan keunikan dia. Jadi orang betul-betul akan datang. Ada apa watak dia sendiri. I think if a normal public, apa yang kita boleh lakukan kemesraan mereka. Memang Malaysia sebuah negara yang sangat mesra. Jadi start from everyday. Apabila you nampak orang mungkin asing dia nak tanya jalan semua, tunjukkan kemesraan dan juga I think menjaga kebersihan sangat-sangat apa penting. Sebab kebersihan ini juga menampilkan wajah negara kita dan unsur-unsur budaya kita sama untuk menjayakan pelancongan juga. Dan kepada semua fans, terima kasih kerana menyokong Winzy dan Winzy berharap
bukan saja saya dapat mengharumkan nama Malaysia, tapi juga meningkatkan nama Malaysia kat pesara dunia. So secara tidak langsung boleh meningkatkan belakang negara. Jangan lupa saksikan Winsy dalam Santai Travel Magazine yang akan datang. Ingat kena beli ya. Bye.